Biarlah. Kita kata tak boleh nak stop apa orang boleh cakap pasal kita. Jangan cuba mengawal sesuatu yang di luar kawalan kita, tetapi kawal apa yang kita boleh kawal, apa dia? Kita tak boleh cakap kawal apa orang nak cakap. Tapi kita boleh kawal kita nak baca ke tidak, kita nak ambil hati ke tidak. Biarlah, tapi dalam hati saya secara terus terangnya saya kata Datuk, saya maafkan mereka, saya kesian pada mereka sebab ada banyak benda saya tahu saya tak boleh bagi tahu. Kedik saya ke caci sampai ada yang mengkafirkan. Saya kata tak apa. Okay. Ada yang kata ni, kafir kan? Ada yang suruh saya masuk balik agama lama. Oh. Engkau dah masuk Islam, mana balik kafir. Kafir balik. Dia suruh kafir balik. Orang dah elok-elok masuk Islam suruh masuk kafir. Tapi saya maafkan dia, saya harap Allah tak tanggungjawabkan di atas perkataan dia. Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video ni kita nak bercerita tentang isu terbaru tentang Firdaus Wong, Ustaz Firdaus Wong. So, sebelum kita nak dive to the story, ini adalah baju daripada Ray TV. Pada viewers-viewers Beto yang rasa baju ni macam awesome dan Ray, korang boleh support Ray TV channel YouTube untuk beli baju ni. Tak silap aku RM40 saja, dan hasil daripada baju ni dia akan terus menyumbang kepada rumah anak yatim. So dalam masa yang sama kau membeli dan juga beramal, so support diorang. Dia punya channel pun memang best, selalu cerita pasal travel semua dan sebagainya. So berbalik-balik kepada cerita, hari ini pada hari Sabtu, 2 hari bulan 10 2021, Ustaz Firdaus Wong telah membuat laporan polis berkenaan tentang isu grup Telegram, yang mana seperti sedia maklum, media dan juga orang ramai banyak yang bersalah anggap dengan Ustaz Firdaus Wong ni setelah isu ni dah menjadi panas. Ramailah juga yang caci maki hamun Ustaz Firdaus Wong ni, yang mengatakan dia ni iri hatilah, fitnah dan sebagainya. Dan hari ini Ustaz Firdaus Wong telah membuat laporan polis menyatakan bahawa grup Telegram dia hanya ada satu je yang official, iaitu Bro Firdaus Wong, dan dikatakan dia tidak menyebarkan sebarang detail berkenaan tentang video ataupun gambar lucah di dalam grup Telegram dia. Dan dia bukannya pemilik grup Telegram yang menyebarkan perkara-perkara tu, dan dia juga tidak bercakap berkenaan tentang prosedur penyiasatan ni. Dia tak ganggu pun pihak berkuasa, itu pihak PDRM, dalam siasatan tentang isu Ustaz Abid Liu ni. Dan seperti Ustaz Firdaus Wong berkata, dia pun dah maafkan orang-orang yang banyak caci maki dia, dan dia sayangkan persaudaraan. Ada juga yang sampai tahap nak suruh Ustaz Firdaus Wong ni jadi kafir balik dan sebagainya. Memang agak keterlaluan dah pada Beto sebenarnya. Dalam isu ni kita tak tahu lagi benda ni kan, biarlah pihak PDRM sendiri yang menyiasat tentang isu ni. Kita hanya tunggu laporan yang lebih lanjut tentang isu berkenaan. Dan pada Beto sebenarnya memang tak wajarlah kita nak menghukum seseorang sebelum kita tahu kebenarannya kan, sejauh mana kebenaran dia. Tapi dia masih lagi berganjak tentang pendirian dia dengan kepris tentang isu ni. Kita tunggu dan lihat sejauh mana kebenaran yang dikatakan tu. Dan tentang isu maki hamun ni pun aku pun tak bersetuju. Kita sebagai as a Muslim, tak sepatutnya lah kita mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya kepada orang lain, walaupun kita rasa dia ni umpama macam iri hati ke ataupun rasa busuk hati ke dan sebagainya. Janganlah. Biar kita punya komen tu biar yang murni-murni saja kan, tak payahlah sampai satu tahap kita nak mengutuk-mengutuk saudara Islam kita kan. Dan aku harap isu ni tak berpanjang-panjangan lah dan dapat diselesaikan dengan cara baik, sebab benda ni melibatkan agama kan,
melibatkan agama, melibatkan orang yang kita sanjung, orang yang kita sayang. Dengan yelah, kita tahu Ustaz Abid Liu ni bukan satu orang yang tak, yang kita tak kenal. Betul rasa semua orang kenal dengan Ustaz Abid Liu ni, dengan dakwah dia, dengan sumbangan yang dia buat ni. Memang tak ada lagi satu figure yang boleh menandingi apa yang dia dah buat. Dan Betul sangat berbangga dengan apa yang Ustaz Abid Liu buat, dan memang admire lah dengan apa yang dia lakukan. Kalau Betul berkemampuan untuk melakukan apa yang dia buat, memang nak sangat. Tapi hanya dapat memberi support sajalah, support sokongan moral dengan apa yang dia buat tu. Sebab kalau nak buat macam mana yang Ustaz buat tu, memang tak terdaya rasanya, dari segi kewangan, dari segi masa kan. So itulah dia isu yang terbaru tentang kes yang sangat panas ni. So kita tunggukan lagi maklumat yang lebih lanjut. So untuk Ustaz Firdaus Wong pun, dia berkata dia tak nak lagi berdiam diri dengan apa kata orang, orang fitnah dia. So itulah jalan dia dengan membuat laporan polis supaya benda ni tak berlalutan dan orang lagi masih tidak salah anggap apa yang dilakukan. Dia bukan hanya fokus pada kes ni je. Dan dia kata sebelum ni banyak orang yang berselindung dan rasa takut bila berdepan dengan masalah-masalah ini. Tampil berani diri untuk berkongsikan dan memberi memberikan kerjasama kepada beliau dengan kes-kes yang lain juga. So hopefully apa yang dia buat ni dapat menolong orang-orang yang dengan dalam kesusahan lah. So setakat tu je untuk video kali ini. Kepada korang yang suka konten-konten dalam channel ini, please leave a like button, share dengan kawan-kawan korang, dan jangan lupa tekan button subscribe tombol warna merah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat sebarang notifikasi daripada Betul Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video yang akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.